Atas timbun nombor 3. Dindingnya belum siap sepenuhnya. Tapi kalau kita tengok pokok pisangnya sudah membesar dengan baik. Manakala di bawahnya adalah pokok kangkung yang ditabur sebenarnya, dicampak-campakkan benihnya dan hidup membesar. Kita tengok daun-daunnya besar dan telah pun berbunga. Satu lagi kelebihan batas timbun macam ni ialah sebab tanah dia lembap, satu, dan tanah dia juga tidak padat sebab kita tidak pijak tanah dia. Jadi setakat kita tabur, campak-campakkan benih pun kita boleh tengok dia boleh, benih boleh tumbuh, boleh hidup. Ini adalah benih kailan, benih sawi yang dicampak-campakkan saja. Ditabur-tabur di celah-celah pokok kangkung dan dapat hidup. Yang paling cantik adalah kangkung. Kangkung memang cepat membesar di atas batas timbun. Dah berbunga dan berbuah. Bunga kangkung. Bunga kangkung. Bunga kangkung. Bunga kangkung. Buah kangkung. Buah kangkung. Jadi batas timbun ni memang senang kita nak tanam lah. Semai benih. Dan kita tengok pokok pisang tu besar, tunggu masa untuk berjantung. Dan dengan adanya pokok-pokok kangkung ni, tanah tu dia akan lembap sebab dia menghalang cahaya matahari terus daripada terkena tanah. Dan juga sungkupan-sungkupan yang kita letakkan di atas batas itu membantu mengurangkan kadar kehilangan air permukaan. Jadi itulah antara lain kelebihan batas timbun lagi. Yang ini adalah batas timbun nombor 3.